Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ready ya lagu pertama ini. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat. Ada satu sobatku yang setia, ya, tak pernah dia tinggalkan kita. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa itu orangnya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita akan teruskan ya tiap langkahku. Langkahku di atas.
diriku dihantarnya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa Sorga yang kau tolong padaku
tapi ku mengerti sekarang. Tapi kita selalu merasa berat sekali. Hati itu bisa sampai menderita, sampai-sampai kita itu bisa tak berdaya pada suatu saat untuk hadapi apa segala kesukaran dunia ini. Oh, tapi ku mengerti sekarang ini. Tapi ku mengerti sekarang. Tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah. Haleluya, thank you Jesus. It is a good lead. It is a good kata-katanya. Itu kalau enggak ada notenya susah ya. Ya, belajarnya sendiri kamar jangan ada orang. Oke. Ada saksi lagi? No, tadi kan minta kesaksian. This is a great kesaksian, tetapi kemarin tuh Roh Kudus hadir di sini mengalir di bait suci. Yeah.
Untuk semua lagu-lagu ini, biar ini menjadi berkat Tuhan di kehidupan kami dan
terutama untuk Engkau Tuhan, biar kami selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Kau berkati firman yang sebentar akan diberikan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.